Selamat datang di Museum Putan Tular, tempat di mana Anda akan melakukan perjalanan melintasi waktu melalui benda-benda cagar budaya yang menjadi tanda kebesaran bangsa Indonesia di masa lalu, sehingga dapat dijadikan suri teladan untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Koleksi keris Museum Putan Tular. Keris adalah salah satu mahakarya bangsa Indonesia. Sejak 25 November 2005 telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia yang disebut The Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Oleh karenanya, memiliki tata nilai sekaligus membentuk identitas dan karakter bangsa Indonesia. Keris sebagai warisan budaya asli Indonesia, di dalamnya mengandung aspek sejarah, fungsional, tradisi, filosofis, simbolis, serta aspek seni dan juga teknologi. Dengan segala aspek yang dimilikinya, keris menjadi salah satu pedoman untuk berperilaku secara individual maupun secara sosial yang berperan membentuk mentalitas bangsa Indonesia yang berkarakter budaya. Semiotika kehidupan yang ada dalam sebuah keris bisa dikatakan hampir lengkap. Simbol-simbol kehidupan sejak awal kehadiran seorang manusia hingga kembali kepada sang pencipta, semua bisa kita lihat di dalamnya. Mulai warangka, pendok, selorok, dader, ricikan-ricikan yang ada, sampai pada cara penggunaan serta pemakaian yang melekat pada busana menjadikannya sebagai simbol. Lalu, tersimpan juga harapan bahwa keris berfungsi untuk melindungi pemiliknya dari ancaman yang bersifat fisik maupun non-fisik, pun juga sebagai penolak bala. Keberadaan keris yang sangat penting dalam mewarnai budaya Indonesia sudah selayaknya menjadi tanggung jawab bersama untuk turut serta melestarikannya secara utuh. Dengan lebih dari 300 bilah dan puluhan jenis keris yang dimiliki, Museum Putan Tular sebagai salah satu institusi pelestari dan penyimpan benda-benda cagar budaya mengambil perannya, sekaligus menjaga amanah yang diberikan oleh negara. Jenis-jenis keris yang ada di Museum Putan Tular diantaranya petok brojol, dapur tilam upih, dapur tilam sari, dapur Jala Amisani Kinatah Emas, dapur Jala Sangu Tumpeng, dapur Jala Sangu Tumpeng Pamor Bonang, dapur Jarak Ngure, lebih dari 60% kabupaten kota di Indonesia memakai keris atau senjata tradisional lain untuk diletakkan pada lambang kabupaten kota tersebut. Dapur Campur Bawur,
Dapur Mahesa Lajer. Dapur Megantara. Marinir TNI Angkatan Laut adalah institusi militer yang menempatkan keris pada lambang kebesaran kesatuannya. Dapur Pandawa Carita. Dapur Panji Sekar. Dapur Pasopati Kinatah Emas. Dapur Naga Raja Kinata Emas. Dapur Naga Siluman. Dapur Penimbal. Dapur Sapokal. Dapur Sempana Bungkem. Dapur Sempana Luk Tujuh. Dapur Sengkelat. Dapur Paksi Dewata Kinatah Emas. Dan sebagai masterpiece dari koleksi Mahakarya Keris Nusantara yang dimiliki oleh Museum Putan Tular adalah keris dengan dapur Naga Sapta yang konon hanya dibuat sebanyak 7 buah pada zaman Susuhunan Pakubuwana ke-7.